Kenalkan, nama saya Muhammad Rejal Fariji. Saya kelas 1 SMP di Pesantren Modern Tahfidz Ar-Rahmah Kota Tangerang. Selain belajar dan mengaji, kami keseharian diajarkan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Aktivitas yang biasa dilakukan diantaranya membersihkan dan merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar pesantren, membuang sampah pada tempatnya. Sebelum pembelajaran di kelas, kita terbiasa sarapan sehat dan bergizi. Tak lupa pembiasaan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dalam setiap kegiatan. Pesantren kami juga dilengkapi sarana kesehatan, yaitu adanya pos kesehatan pesantren atau sering disebut dengan poskestren. Banyak fasilitasnya, ada tenaga kesehatan dan kader pesantren sehat yang sudah dilatih. Sebagai kader poskestren, yang kami lakukan adalah membantu memantau kesehatan teman-teman di pesantren. Mulai dari penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan melakukan pertolongan pertama pada teman yang sakit. Selain itu, kader pesantren juga bertugas memantau jentik di lingkungan pesantren minimal seminggu sekali. Untuk mengetahui kesehatan anak santri, kami juga dilakukan pengecekan kesehatan secara rutin oleh tenaga kesehatan yang tersedia di poskestren. Bila anak santri mempunyai masalah, pesantren kami juga ada tenaga konseling yang siap membantu. Ayo kita wujudkan pesantren sehat agar para santri menjadi santri yang sehat, berilmu dan berakhlakul karimah. Al-aqlu salim fil jismi salim. Pikiran yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.